Ya, baik. Kejadiannya kemarin ya, hari Senin. Ada 7 orang warga negara Indonesia yang berangkat ke Singapura melalui TPI Batam Center. Dan mereka berangkat ke Singapura kira-kira pukul 12 siang. Dan sampainya di Singapura, oleh otoritas imigrasi Singapura dilakukan pemeriksaan dan mereka ditolak untuk masuk ke Singapura. Dan ketujuh warga negara tersebut kembali ke Batam, dan sampai di Batam kira-kira pukul 18, memang disinyalir atau salah satu dari antara ketujuh warga negara Indonesia tersebut adalah Ustadz Abdul Somad Batubara. Mereka berangkat bersama keluarganya, dan mereka secara keimigrasian Indonesia, mereka tidak ada persoalan dengan dokumen keimigrasian. Mereka sudah memiliki dokumen keimigrasian yang lengkap. Namun demikian, otoritas Singapura menolak mereka masuk ke Singapura, itu menjadi otoritas dan kewenangan sepenuhnya oleh negara Singapura.